Saking padatnya, habis kondangan bos langsung turun tangan. Jadi kalau udah kayak gini dipasang semua, jangan gua cat dulu ya, nggak gua cat dulu, gua suruh tes jalan dulu, cobain sama yang punya. Nanti kalau suaranya udah pas atau udah sip, baru gua bungkus, gua cat ya. Ini satu tips ya. Jadi buat lu yang suka ngoprek-ngoprek motor, jangan pernah nerka-nerka, jangan pernah ngeraba-raba, jangan pernah nebak-nebak, karena perasaan orang itu berbeda. Oke, pesan moral buat gua ya, buat lu orang dah. Jadi setiap motor yang masuk ke bengkel gua pasti suruh gua cek dulu suaranya, tapi tes jalan ya. Tes jalan, tes drive, udah cocok. Ini kan belum dicet nih. Nih, belum dicet nih. Nah, ini belum dicet ya. Oh, belum dicet. Nanti kalau udah sip, udah pas, baru gua cet. Sekarang kita tes, suruh tes jalan dulu aja yang punyanya. Kan bukan gua yang bawa motor, yang punyanya yang bawa motor. Jadi percuma gua yang ngetes juga, mendingan gua kasih aja yang punya. Barang-barangnya untuk sementara, nanti takutnya dia ngetes kabur. Nah, gua sita nih. Jadi bobok di sini cuma 150, gua dapat ginian doang nih. Ya. Om, coba dulu jalan, Om. Coba dulu jalan, kalau udah sip, saya bungkus. Bungkus koran. Mahalan punya apa? Udah dicobain sama yang punya, bukan gue yang nyoba ya. Nah, sekarang ada komplainan. Ini kurang adem. Kurang adem. Kata si bapaknya. Kata si bapaknya, gue mau tekopis. Kurang adem. Jadi ini udah sip, cuma kurang adem atasnya. Masih agak sedikit ngeblar. Nah, sebelum gue lanjut videonya, gimana tipsnya ya? Bikin adem. Disobrek ya. Disobrek. Kalau enggak, gue putus sampai sini videonya. Lu ngancem mulu. Suka-suka gue lah, akun-akun gue. Lu mau ngapus akun gue, nggak bisa. Tetap. Semua video tayang pasti tiap hari. Oke, kita saksiin aja ya, tapi disubrek ya. Jika video ini bermanfaat atau ya jelas ya bermanfaat ya, karena ada beberapa di kontak ini mungkin ada tukang knalpot lah. Ya udah tahu pasti gua ada tukang knalpot yang ngintip-ngintip ya. Ini tipsnya, Bro. Ya kemarin tanya-tanya, gua enggak rekayasa kok. Tuh yang punyanya udah komplain ya. Kurang adem, Bang, katanya. Oke, kita eksekusi aja yuk. Cikidau. Ini gua Kita hidupin dulu hasil suaranya seperti apa, ngeblarnya. Nanti gua kasih tahu kok cara benerinnya ya. Buat gua yang muda sih, gua rasa cukup. Tapi ya karena ya konsumen lah segalanya buat gua. Oke, kita robah aja ya. Oke, saksiin ya. Yuk. Ya. Nah, dari sini nih tuh ya. Dari sini tuh gua nyampe ujung ya. Tuh. Full ya. Full. Mudah-mudahan orangnya cocok ya. Doain gua biar orangnya enggak marah. Masukin, Bang. Oh, udah masuk ya.
Ini setelah suaranya dibikin lebih apa ya tadi ya? Adem lagi ya? Ya kayak ini. Gimana Om? Udah cocok? Udah chip. Oke, tinggal dicat hitam semi-doff.